Ketua Pimpinan PKK merupakan hasil tenun asli Wajo, satu ikon Kabupaten Maros. Yang juga kepala dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali pesen show kita kali ini ingin membuktikan sesuai dengan ulang tahun Sulawesi Selatan ke-354 untuk kekompakan kita bersama. Ini tidak ada kata lebih malam ini, wow, buat semuanya luar biasa. Harap luar biasa semuanya, keren, keren banget. Yeah!
batik asli Luwu yang berasal dari Toware, masyarakat yang berdiam di ibu kota Kedaulatan Luwu. Secara histori, Toware ini mendiami sejak awal wilayah Luwu. Pemukiman awalnya di sekitar Usu Cereka, kemudian ke Lelewawo, kemudian istana pindah ke Patima. Komunitas ini juga berada di Patima, kemudian berpindah tempat seiring berpindahnya ibu kota Kedaulatan Luwu ke Palopo, sehingga kota Palopo Saka kota warisan terakhir rangkaian perjalanan sejarah budaya Luwu. Inilah dia pejabat wali kota Palopo beserta pejabat ketua tim bergerak PKK kota Palopo. Selanjutnya kita sambut inilah dia sekretaris daerah Kabupaten Luwu beserta dengan pejabat ketua dan mawanda persatuan. Batik Indonesia merupakan mahakarya luhur bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni dan kedalaman filosofi. Karena luhur berada di kawasan Selat Sulawesi juga mengekspresikan eksistensi kebudayaan alam dan budaya melalui batik khas luhur. Dari sisi memiliki kisah mitologi seperti dari Galigo, batik khas luhur memiliki 5 motif berbeda yaitu Batara Guru, Sauri Gade, Gila Galigo, Iwe Cudaik, dan Simpuru Siak. Salah satu mahakarya batik luhur yang dikembangkan oleh Nika Masa Kabupaten Luhur adalah motif batik Ilaga Bigo. Motivasi Kelagaligo terbesar dari seorang tokoh yang memiliki terdiri pelompor, pemukul bekerja keras dan mandiri. Serasa dari motivasi ini melambangkan info pengetahuan dengan aksen bunga yang bermakna tumbuh dan berkembang. Goresan batik ini diambil dari corak yang ada pada diri ruang utama bangunan rumah pada kitab Ilagaligo. Corak ini juga terdapat pada bingkai salah satu bagian lembar surat Galigo. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling untuk Lu. Selanjutnya kita sambut pejabat Bupati Sinjai beserta pejabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sinjai. Mana suaranya Sinjai? Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi Selatan beserta Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan. Halo, Staf Ahli Gubernur Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kepala Dinas Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya mari kita sambut Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibu. Mana teriakannya juga, tepuk tangannya dulu dong. Iya, namun sebelumnya kita sambut terlebih dahulu. Selanjutnya inilah dia Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibu. Kita sambut inilah beliau, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibu yang tampil begitu memukau. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya mari kita sambut inilah dia, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibu. Ini membuktikan sesuai dengan ulang tahun Sulawesi Selatan ke-354, kebersamaan, harmonisasi, silaturahmi terus dibuktikan untuk kekompakan kita bersama. Dan tentunya juga acara ini berkat gagasan atau inisiasi dari sosok yang kita banggakan, tentunya penjabat gubernur Provinsi Selatan. Alangkah indahnya untuk bisa berkenan bergabung bersama kami, memberikan sedikit atau kita akan cicat bersama-sama dengan penjabat gubernur Provinsi Selatan. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI, dengan hormat disilakan. Boleh kita penjabat tim penggerak PKK Sulawesi Selatan Ibu Hajah Sofamawa Bahtiar SE, dengan hormat disilakan. Kami tidak ada kata lebek malam ini, wow, buat semuanya. Wow. Saya terus terang melampaui harapan saudaranya. Saya tadinya hanya ide ini ketika tanggal 1 Oktober yang lalu, kebetulan kami para gubernur bersama Bapak Menteri Kabinet, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu diminta melakukan fashion show pada Hari Batik Nasional di Istana Negara. Kebetulan saya bersama istri waktu itu menggunakan batik Sarita. Nah, pada saat ya batik Sarita itu keren itu. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, itu sampai dapat apresiasi dari Pak Presiden. Yang kedua, pas kembali kawan-kawan panitia dari Pemprov hendak mengadakan kegiatan ulang tahun, maka kami berpikir bahwa ini kan hari ulang tahun. Ulang tahun itu adalah kita melakukan semacam seremoni pegelaran kegiatan seni dan budaya kita. Nah, salah satu hasil cita rasa dan karsa manusia, budaya itu adalah bentuknya adalah pakaian dengan segala motif-motifnya itu. Itu adalah, itulah peradaban kita, musik, seni,
tari-tarian, lagu, itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, hasil peradaban. Itulah disebut dengan budaya. Ini adalah budaya kita. Coraknya tadi luar biasa, kita lihat dari para bupati, luar biasa, makasih dengan istri, makasih. Dari yang mewakili bupati, wali kota Sulawesi Selatan, kemudian dari Porkopimda, dari kawan-kawan saya dari Pemda Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kelihatan lebih ini bunda ya, kelihatan lebih mesra gitu pas diambil di kampung ini. Insyaallah. Betul, Bapak, ini buktikan kemesraan antara betul. Bapak dan Ibu kepala daerah. Ini kayak melebihi para model-model profesional ya, Bapak dan Ibu ya. Sampai semua pendukungnya bersorak-sorai ya, dengan pose-pose luar biasa. Dan lebih penting semua itu kelihatan dengan begini kita lebih apa itu, lebih akrab. Betul, ya. Lebih akrab. Jadi kita dengan segenap rutinitas bekerja, mungkin memimpin Sulawesi Selatan dari seluruh stasiun pertikal juga dengan pertunjukan malam ini, kita hendak memberi pesan kepada masyarakat Selatan dan bangsa Indonesia bahwa sebagai bangsa yang berbudaya, kita harus punya karakter mencintai hasil karya anak bangsa kita sendiri. Wabil khusus kita masyarakat Selatan harus bangga dengan produk budaya dan hasil karya terbaik dari masyarakat Selatan. Luar biasa semua, tapi terima kasih semuanya atas partisipasinya. Luar biasa semuanya. Keren. Keren banget. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak Ibu mohon tetap Ibu, Bapak. Pak, jangan kemana-mana dulu Pak, Bapak Ibu. Ya. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak meminta Ibu ya untuk memperdengarkan suara merdu. Betul, karena kita akan berbahas masalah sedih yang kita sendiri, Ibu penjabat tentunya juga ketua penggerak PKK ini. Iya. Tentunya bisa memberikan momen spesial di hari jadi kita untuk dapat mempersembahkan sebuah lagu. Betul, kami undang dulu Ismi Amalia. Ismi Amalia dengan judul lagu Kesan Ibu ya. Silakan Ibu. Iya. Mohon izin Ibu, Bapak. Bapak apakah tidak mendampingi? Bapak mendampingi Ibu, boleh mendampingi dong. Ya. Takut ditodong kayaknya nyanyi, betul Bu. Terima kasih penyanyi gubernur. Langsung saja kalau begitu. Ibu. Iya. Boleh. Amalia, kita bernyanyi bersama. Terima kasih. Boleh kita beri